Kejelekan dipiralin ya. Bagus enggak? Contoh ya, saya bikin acara event Baku Antam gitu, Baku Antam Championship. Nah, itu enggak ada yang viralin gitu kan. Nah, sekarang saya bikin dan saya harap PSAT ini ikut berpartisipasi. Betul. Next ya, saya akan bikin 5 lawan 5 nanti khusus PSAT doang. Mantap. Nanti ikut ya lu. Ya, loh. Jadi nanti ada pertandingan atau pertarungan antar Esa Trate, mungkin yang bukan atlet kalangan atlet. Bukan atlet. Jadi yang bukan atlet bisa tandingnya tawuran nih, 5 lawan 5. 5 lawan 5. Boleh kan ada nah, ini tuh khusus saya. Nah, kan kita ini diajak nih. Jadi daripada tawuran di jalan ya, mending ada tempatnya. Jadi siap hadir ya, Lur. Siap. Dan mungkin tambahan sedikit dari saya, waduh dulur, kita jaga marwah, kehormatan Esa Trate dimanapun berada. Mungkin ketika kurangin konvoynya, ketika ada konvoy, pakai taat peraturan, helm dipakai. Jangan sampai Esa Trate-nya yang jelek, setuju? Ya? Jaga kehormatan Esa Trate dimanapun berada. Karena dimanapun berada kita membawa nama Esa Trate, apalagi kita sudah memakai kaos. Saya tahu kecintaan kalian sama Esa Trate, tapi kita harus berpikir dampak kedepannya bagaimana. Tanggung jawabnya itu yang besar. Karena ketika dicap, bukan kalian yang dicap, tapi nama organisasi kita. Ya, semuanya, dimanapun berada, kita jaga kehormatan Esa Trate kita. Ya, di sini kita kumpul, kita jaga, ketemu bela diri lain, perguruan lain, organisasi lain, kita tetap jaga. Wah, mau Esa Trate itu memang patut diacungkan jempol persaudaraannya. Oke, dulur-dulur, lanjut. Makasih. Esa Trate! Esa Trate! Esa Trate!